Hi everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Sayeli. Di YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you trading cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again di update untuk altcoin. Kita bakal ngebahas sedikit perkembangan daripada si Cardano ya. Seperti yang mungkin teman-teman para hodler sudah tahu, Cardano itu ada good news. Fasil hard fork proposalnya itu sudah disubmit. Jadi harapannya adalah di bulan Juli itu sudah bisa launching dan kita mungkin bisa mendapatkan istilahnya yang manfaat lah daripada si fasil hard fork itu sendiri. Harapannya adalah Cardano tentu saya bisa ngepump, tapi masalahnya kan kita ngelihat dulu dari kondisi market secara global, terutama kita ngomongin financial market yang terdampak oleh inflasi dan lain-lain. Nah, posisi Bitcoin per detik ini saya update itu berada di kisaran $19,100 lebih kurangnya, which means kita udah break dari major supportnya di kisaran area 20,000 terakhir. Dan kalau misalkan kita lihat daripada posisi Cardano sendiri, sebenarnya Cardano ikut tertekan. Akan tetapi memang dalam sekitar sebulanan yang terakhir lah ya, kita lihat Cardano itu nggak terlalu terdampak oleh Bitcoin. Mungkin pada saat itu sentimennya cukup positif karena orang-orang ngomongin fasil hard fork. Yang menurut saya menarik adalah pada saat fasil hard fork diputuskan untuk diundur, balik lagi Charles Hoskinson di sini ngambil langkah yang lebih konservatif mengingat Terra Luna terakhir crash itu bikin panik para cryptocurrency traders lah ya, atau kita bisa bilang para pelaku pasar kripto lah di seluruh dunia. Nah, update yang baru itu datang dari Cardano fasil hard fork proposalnya itu sudah disubmit. Ini beritanya baru 14 jam yang lalu. Jadi memang kalau kita lihat, ya gimana ya, maksudnya kan ini memang adalah satu momen yang banyak ditunggu oleh orang-orang. Yang menjadi pertanyaan itu sebetulnya adalah apakah fasil hard fork ini akan memberikan dampak yang serupa dengan Alonso hard fork. Jadi kalau teman-teman ingat September 2021 ya, di sini ada bacaannya, Alonso hard fork itu sempat dilakukan di jaringan Cardano dan rupanya itu impact-nya nggak terlalu signifikan ya. Kalau kita perhatikan ini saat September masuk ya, sekitar Agustus itu kita ngepump ya. Jadi sentimen positifnya itu sudah terasa pada saat orang-orang membicarakan soal si Alonso hard fork ini. Tapi pada saat hard fork yang dilakukan, yang terjadi terhadap si Cardano itu justru malah dump, ya bukan dump sih, kita bilang ya mungkin masuk fase koreksinya. Jadi kalau teman-teman ingat tahun lalu saat Bitcoin itu sudah drop ya di bulan Mei, kan kita sama-sama tahu nih posisi setelah Juli itu kan ada another pump ya dari si Bitcoin sendiri, dan terakhir kena impact-nya itu adalah pada saat si El Salvador itu mengumumkan legal tender terhadap si Bitcoin. Nah, waktu Bitcoin-nya nge-pump, itu kan cuma sampai 52 ribuan dolar ya, lebih kurangnya kalau saya nggak salah sih. Jadi kita belum sampai all-time high-nya. Cardano di situ malah menembus all-time high. Jadi kalau misalnya kita compare sedikit dengan situasinya di Bitcoin, ya, pada kala itu, sorry, kita tarik dulu garisnya, ya, kira-kira seperti ini. Nah, pada saat kita compare dengan posisi daripada si Bitcoin, ini mungkin saya update comparison-nya ya. Oke, ini based on jangan percentage, regular lebih nggak mungkin ya, kelihatannya bakal jauh banget. Logarithmic, doesn't matter, percentage aja lah ya. Nah, kalau kita perhatikan guys, ini posisinya si, si Bitcoin pada saat itu dia nggak create all time high. Jadi kayak di sini, ya, kalau kalian perhatikan ini garis yang saya tarik di bawah sini ya, ini adalah ditarik dari all time high-nya si Bitcoin, kisaran price di sini ya, Yep, kisaran di sini ya guys ya, kalau kalian perhatikan area ini adalah all time high-nya. Jadi pada saat Bitcoin mencapai all time high di kisaran April 2021, itu Cardano belum all time high. Nah, pada saat Bitcoin-nya koreksi, Cardano-nya ngepump lebih signifikan. Lalu pada saat Bitcoin-nya ngepump tapi nggak sampai di all time high-nya dia yang terakhir, itu Cardano create all time high. Cuman pada saat Alonso hard fork, itu setelahnya kita ikut turun. Sementara Bitcoin malah ngepump dan create all time high ya. Tentu saja ini ada hubungannya juga dengan Bitcoin dominance dan lain sebagainya. Jadi kita nggak bisa dijadikan patokan secara keseluruhan bahwa yang namanya si fasil hard fork ini akan menyebabkan kondisi yang sama seperti Alonso hard fork. Kita hanya bisa berharap guys, apakah fasil hard fork ini akan memberikan dampak yang positif terhadap market. But so far,
kalau misalnya kita lihat ya, berdasarkan apa yang disampaikan statementnya, by the way, informasi yang kita terima ini udah confirm, karena input-output global sendiri sudah memberikan statement officialnya dia, ya. Fasil hard fork itu improvement yang diharapkan bisa membantu para developer yang membangun project di atas jaringan Cardano, sehingga bisa mempermudah mereka lah, istilahnya dari segi script performance-nya dan efisiensinya, plus di sini yang sebenarnya perlu di-highlight adalah plus lower cost, artinya biaya yang harus dikeluarkan itu akan lebih murah, ya. Tentu saja ini upgrade yang diharapkan bisa memberikan dampak positif terhadap Cardano. Cuman memang kalau misalnya kita lihat di sini, nggak ada jaminan, ya, nggak ada jaminan, ya. Dalam artian history speaks ya, di sini memang ngebahas sedikit tentang yang terjadi pada saat Alonso hard fork kemarin itu ya mungkin. Jadi harapannya adalah apakah kita akan melihat aktivitas itu akan meningkat pada saat si fasil hard fork ini di launching, yang ya itu yang menjadi pertanyaan bagi sebagian banyak orang ya. The date is set and the clock is now ticking for Cardano. Will it be a bust or a burst for ADA? This is for everyone to find out in the coming weeks, which means nobody can predicting bahwa si Cardano ini bakal ngepam atau bakal ngedam di posisi pada saat fasil hard fork itu benar-benar di launching ya. Yang saya tahu adalah Cardano di sini cukup transparan. Jadi kalau kalian search dia punya website, kalian search yang mana development update, kalian klik itu akan keluar ya update yang diberikan oleh para timnya si Cardano ya, atau input output global, which means dia adalah developernya jaringan Cardano. Mereka tuh update terus-menerus. Jadi mereka nih transparan, benar-benar ada update, ada pengembangan terkait dengan blockchain-nya mereka atau chain-nya mereka. Dan ya, ekspektasi kita adalah mereka bisa memberikan yang terbaik sehingga banyak orang yang lebih trust lagi terhadap jaringan Cardano. Itu aja ya guys ya, untuk update seputar bagaimana posisi si Cardano terkait dengan fasil hard fork. Yang pasti good news-nya adalah dia sudah memberikan proposalnya ya, dan tinggal kita menunggu waktu aja untuk launching. Nah, dari segi harga, dari segi pricing, sebenarnya Cardano kalau misalkan bisa bertahan di atas trendline, jadi ini kalau kalian perhatikan ini ada satu trendline ya yang berwarna ungu ini ya, itu posisi kita belum pernah close di bawah level tersebut. Jadi setiap kali kita mau close itu buntut panjang, buntut panjang, buntut panjang, buntut panjang. Yang diharapkan adalah pada saat hari ini sebisa mungkin Cardano jangan sampai close di bawah area tersebut ya. Tentu saja ini akan menjadi close pertamanya dengan level yang lebih rendah berdasarkan pergerakan sepanjang bulan Mei sampai dengan hari ini. Jadi kita melihat memang Cardano ini selalu terreject pada kisaran Fibo 38,2%. Ini adalah pembahasan di video terakhir kita, which means selama Cardano belum menembus Fibo 38,2% plus exponential moving average 21-nya dia, maka Cardano masih ada potensi untuk tertekan kembali. Cuman di sini memang kalau kita perhatikan, setertekannya Cardano, dia masih lebih better daripada pricing-nya Bitcoin. Jadi kalau kita pindah ke Bitcoin sedikit, yang kita lihat di Bitcoin adalah dia sudah create lower low, tapi Cardano dia belum create lower low. Which means kita bisa pertimbangkan bahwa Cardano posisinya saat ini cukup kuat. Mungkin karena sentimen positif yang disebabkan oleh si fasil hard fork itu ya. Jadi kita tentu saja sebagai holders Cardano berharap ini bisa memberikan impact yang positif. Tapi balik lagi, hanya waktu yang bisa menjawab, dan fakta berdasarkan data yang nantinya dirilis pasca fasil hard fork launching. Oke, jadi harapan kita tentu saja yang terbaik lah buat Cardano. Yang pasti adalah untuk Cardano bisa bullish, seperti yang saya katakan sebelumnya, dia wajib break dari Fibo 38,2%, exponential moving average 21, dan juga trendline. Jadi sebelum itu berhasil di break, maka Cardano big possibility-nya atau dari segi probabilitasnya akan lebih besar ke arah tertekan oleh sellers. Jadi kalau misalkan kita belum melihat dia berhasil break, menurut saya belum ada reason, baik itu untuk retail, big fund, atau siapapun untuk beli balik si Cardano. Kecuali memang kalau kita lihat ya, mungkin pergerakan sideways saat ini adalah menjadi sarana juga untuk para big fund kembali melakukan akumulasi ya. Tapi satu hal yang pasti adalah ketika tidak ada lower low, which means nobody is selling saat ini. Mungkin weekend itu udah mulai selling, maybe ya teman-teman. Tapi kalau kita lihat tidak ada lower low, itu sudah menjadi sebuah fakta
fakta bahwa saat ini gak terlalu banyak orang yang jualan Cardano. Mereka lebih prefer nge-keep, mungkin lebih prefer untuk nge-stake si Cardano, maybe sampai lewat si Vasil hard fork nanti. Ya, kita belum tahu strateginya mereka seperti apa, tapi yang pasti tergambar di balik sideways-nya ini. Bahkan untuk time frame hourly-nya, kita udah sempat bahas juga di video terakhir. Tentu saja kalau misalnya kita belum berhasil break dari area big fan zone ini, ya kita masih akan ya bergerak sideways lah ya di dalam sebuah range. Yang menariknya adalah bahkan kita menemukan sebuah range lagi yang lebih kecil dari range yang lebih besar. Jadi kalau misalnya kemarin kita sukses break dari bearish order block, ini kita masih ada area lagi yang untuk dites. Dan kalau misalkan di sini masih terreject, berarti kita masih bolak-balik aja nih guys between area atau range ini. Jadi menilai dari kondisi Cardano saat ini, as long kita nggak break di bawah bullish order block ini atau di bawah area ini, well, kita pikir masih cukup okay lah untuk si Cardano di sini memaintain dia punya harga ya dengan baik. Jadi harapan kita ya itu aja paling teman-teman ya. Kalau kita sebelumnya terakhir sempat ngebahas juga, dia sempat ngebentuk kayak semacam rising wedge pattern, sudah berhasil breakdown dari rising wedge pattern, maybe beberapa ada yang nge-short si Cardano. Jadi kalau ngelihat misalkan teman-teman ada manfaatin short Cardano, mungkin boleh pertimbangkan untuk take profit dulu ya sebagian daripada posisi yang sedang running. Tapi balik lagi, keputusan berada di tangan masing-masing. Jadi ini hanyalah sekedar opini dari saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa bijak dalam menentukan keputusan investasi masing-masing. Alright, so I think teman-teman that's it. Thank you so much buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang baru buat teman-teman sekalian yang hold Cardano. Kita semua di sini udah bukan cuman ada geng lagi, tapi ini udah jadi ada army ya. Kalau misalkan kita lihat dari harganya yang bisa bertahan dari tekanan crypto market yang begitu sangat kuatnya, sellersnya, selling pressure-nya, Cardano masih bisa bertahan. Berarti ini kita bicara udah bukan geng lagi, tapi kita udah berbicara Cardano Army. Alright, so I think that's it. Thank you very much. Sampai ketemu di update berikutnya. God bless everyone. Cheers and bye. Bye.